Okay, welcome back to my YouTube channel Mudi Sidik. Kali ini saya mau coba reaction Isyana Il Sogno ini bacanya. After release Unlock the Key, langsung is back with a whole new piece. The song is composed by Isyana. Okay lah, langsung aja kita check it out. Kredit kompos by Isyana, lirik Isyana Saraswati. Masih bersama Rai Prasetyo, Fajar Adi Nugroho, Ade Avery, di record di Soundverve Studio. Okay, langsung aja, nggak pakai lama, kita play. Okay. Every second when I'm dreaming, I feel it all off. Mantap. Climbing to the top of Himalaya, I need to. Official lyric video, okay. Suara cowoknya tadi sempat kedengeran dikit banget. Ini mau tak kencengin dulu biar mantap. Instrumental kayak gini tuti kalau tadi sempat titi terus ya, masuk ke instrumen aja. Ini mengingatkan saya kepada satu band progresif metal ya, progresif rock di luar sana, namanya Circus Maximus. Modalnya hampir sama organ atau key yang dipakai, kemudian ya bertemakan sirkus dan Okay, lanjut aja lah, nggak usah lama-lama nanti di belakang.
Wow, mantap banget. Ini yang tadi sih tak kirain mau di putar lagi ya, maksudnya bagian sini. Ya, sebelum ini. Nah. Ini triplet ya kalau salah. Nah, tak kirain mau diterusin tripletnya. Jadi tek tek tek. Wah, kejam ini. Ternyata tebakan saya salah, langsung balik ke yang asli. Dan berapa ini? 3 menit 33 detik. Kurang panjang sih kalau misalkan musik-musik kayak gini tuh ya 6 menit 7 menit lah gitu. Ntar mungkin kalau Isana ini sebenarnya bisa dikembangin lagi ya kalau menurutku. Kak Isana, kalau misalkan Kak Isana nonton ini ya, sebenarnya bisa dikembangin lagi dan lebih keren ini. Tapi aku nggak tahu apakah ini itu satu album atau soalnya kalau misalkan model-model album progresif itu yang satu album kayak gitu, dia memang ada seperti pembukaan, kemudian cerita, introduction seperti itu, dan kemudian ada instrumental lagi, kemudian dan lain sebagainya sampai the end of biasanya conclusion dari sebuah cerita di album itu. Balik lagi ke Isyana Sarasvati, ini cukup lumayan bikin saya bangga juga karena ada satu lagi mendadak suka, dan yaitu setelah Leksikon ya, setelah Leksikon sempat kaget juga melihat Isyana bawain model kayak gini. Untuk overall drummer joss banget dari Rai Suprastia, dan apalagi ya, sebentar kita lihat dulu untuk string sectionnya, keren sih ya. Tadi di awal biolanya kental banget dan mix by Bunar Abraham, keren masuk. Wow, masternya di New York. Oke, menarik. Artworknya keren dan sukses buat Isyana. Mudah-mudahan next kalau misalnya ada konser, pengen banget ngeliat. Thank you and stay in my Mudusidik Music Reaction Channel. Terima kasih, bye.